ini aku mendapatkan tugas untuk berubah menjadi Pomni Digital Circus. Coba kalian komen di bawah siapa yang di sini suka Pomni Digital Circus, guys. Oke, jadi sebelum kita berubah, kita itu harus bekerja dulu, guys, supaya kita bisa berubah menjadi Pomni seutuhnya yang mirip banget, guys. Jadi kita harus membuat pabrik dulu di sini. Kita kumpulkan uang sampai 75 supaya kita bisa beli ini, guys, pengecap yang baru, guys. Cuman pengecapnya itu sangat mahal ya, guys. Kita kalau mau beli uang instan juga bisa sih. Siapa yang di sini setuju kalau aku pay to win? Komen di bawah ya, guys. Oke, duit aku sudah 70, ternyata kurang 5, guys. Nah, sudah 75 dan langsung aja kita beli pengecap baru, guys. Kita lihat, harusnya sekarang lebih cepat ya, guys. Kalau kita lihat di depan ini sudah banyak sekali orang lain, guys. Kayak dia berubah menjadi siapa? Kita lihat dulu di depan sini ada namanya, guys. Jadi dia itu berubah menjadi Angel Dust. Ada yang tahu gak Angel Dust itu siapa? Komen di bawah kalau kalian tahu. Ada yang berubah menjadi Grinch, jadi Mango, ada Hatsune Miku, ada Draculaura, ada Mario, ada Furina. Coba guys, kalian komen di bawah kira-kira mereka itu semuanya karakter siapa aja nih? Karena aku hanya tahu Draculaura sama ini, guys, sama Hatsune Miku dan Pom nih. Aku tidak tahu lagi, guys, sisanya. Oke, guys, di sini aku lagi mengumpulkan box. Boxnya ada di depan karena box itu mahal harganya, guys. Lumayan, aku bisa langsung beli pengecap baru. Let's go, kita beli yang banyak, guys, supaya lebih cepat kita ininya dapat uangnya lebih cepat. Ini kita bisa beli tembok. Gimana kalau kita beli tembok? Lalu aku juga harus beli karpet. Oke, kita kumpulkan. Aduh, guys, lama sekali ya ternyata mengumpulkan ini. Gimana kalau kita langsung pay to win ini aja, guys. 5.000 aja, jangan banyak-banyak, guys. Aku ini pay to win karena kalian yang suka aku pay to win kan, guys. Coba komen di bawah. Jadi kita langsung beli ini dulu, guys. Seperti biasa untuk pekerjaan kita harus meningkatkan itu. Lalu aku beli karpet, beli laser, beli tembok. Kita beli semuanya, guys. Beli tangga, lampu belum ya. Ternyata ada pengecap baru, guys. Aku harus beli pengecap baru. Dan guys, tiba-tiba ada senjata di bagian situ. Ayo, guys, habis kita beli pengecap baru, kita beli senjata, guys. Karena aku penasaran nih, ada senjata, guys. Kira-kira ini senjata apa? Wah, ada hammer sama ada ini, guys, pedang. Coba kita ke depan, kita ajak orang-orang berantem, guys. Ini, guys, kita coba lawan dia, guys. Kok dia nggak mau melawan aku, guys? Coba kita pukul dia, guys. Oh iya, guys, darahnya berkurang, guys. Hey, guys, kita pukul dia, guys. Pukul. Oh my god, dia berhasil masuk ke rumahnya, guys. Nah, yay, berhasil. Aku berhasil mengalahkan satu orang. Maaf kalau yang aku kalahkan itu salah satu kalian, guys. Karena aku melihat yang paling dekat dengan aku, guys. Oke, guys, kita beli pengecap baru dulu. Oke, sudah selesai. Masih kurang ternyata, guys. Tapi tenang, karena udah banyak pengecap aku itu, jadi duitnya itu naiknya cepat sekali ya, guys. Kita bisa langsung beli pengecap baru yang lain. Beli lagi dan oh my god, harus 2.000. Kita harus cari uang kita dulu. Kita ambil uang kita. Karena uang kita banyak, kita tidak perlu pay to win lagi, guys. Sekarang lebih aman. Aku tidak perlu menghabiskan Robux demi kalian ngetawain aku, guys. Banyak sekali tuh, naiknya cepet banget, guys. Tapi ini duitnya itu tidak berbentuk uang, guys. Dia berbentuk hati, lucu sekali. Coba, siapa karakter favorit kalian dari Digital Circus? Komen di bawah ya, guys. Oke, di sini aku beli tembok. Lalu aku mau beli conveyor ini nih, guys. Kayaknya ini penting deh. Iya, ada pengecap lainnya. Aku harus beli nih, guys. Penting sekali pengecap ini. A few moments later. Oke, guys, lihat di sini duit aku sudah mau 30.000 ya, guys. Nah, sudah 30.000 dan langsung aja kita naik, guys. Kita naik untuk mengupgrade semua yang ada di atas ini, tapi terutama pengecap ya. Karena pengecap ini penting, guys. Dia yang bikin kita mendapatkan banyak uang. Jadi kita harus mengupgrade pengecap terlebih dahulu, guys. Lihat, bentar lagi aku akan mengejar si Draculaura itu, guys. Tenang saja, aku pasti bisa mengejar dia. Tapi sekarang aku beli tembok dulu, guys, karena duitnya ternyata kurang.
Nah, setelah itu kita akan ke depan untuk melawan semua orang. Ayo kita lawan semua orang, guys. Ayo kita lawan semua orang. Rara, ayo sini Rara, kamu Rara. Ayo Rara, sini kamu. Ayo Rara, Rara. Kita lawan si Rara ini, guys. Kita lawan guys Rara, guys. Kita lawan Rara. Kemana Rara ini? Kita ajak dia berteman. Ini Rara, ayo Rara. Rara. Dia kabur, guys. Dia gak mau deket-deket sama aku lagi karena aku tadi membawa pedang, guys, dan melawan dia. Coba komen di bawah kalau itu Rara kalian, guys. Komen di bawah, guys. Oke, kita kumpulkan uang lagi dan kita mulai pembangunannya. Next, let's go, guys. Wah, ada senjata lagi nih, guys. Wah, keren sekali. Aku bakalan langsung ini aja deh. Aku bakalan langsung ngumpulin duit yang banyak, guys, supaya aku bisa beli senjata. Tadi aku lihat ada senjata gitu, guys. Aku kan jadi tidak sabar. Oke, guys, duit aku sudah 22.000. Langsung aja, semoga kali ini aku bisa beli senjatanya ya, guys. Tuh, senjatanya 10.000, berarti aku bisa beli 2. Nah, Pomni skin. Akhirnya, guys, aku bisa berubah menjadi Pomni. Lihat, aku telah menjadi Pomni dan aku mendapatkan senjata baru, guys. Langsung aja kita serang-serang orang dari jarak jauh. Udah bisa nih, guys. Kita serang dia, coba, guys. Kita serang dia dari jarak jauh. Loh, aneh sekali ini, guys. Gak bisa. Kok gak bisa, guys? Ini senjatanya aneh, guys. Lihat, aku berubah menjadi Pomni Rara. Tuh, aku tidak bisa menyerang Rara, guys. Ini senjatanya sangat-sangat tidak bagus, guys. Aku tidak suka senjatanya, guys. Kita upgrade lagi aja lah, guys. Semoga kita dapat senjata yang lebih bagus. Ini, guys, ada senjata lainnya. Kita coba beli. Nah, ini dia, guys. Hammer. Lihat, ini adalah pentungan yang sangat besar. Siapa yang mau aku pentung? Komen di bawah, guys. Kita cari dulu, guys. Kita cari orang yang mau aku pentung, guys. Kok gak ada orang, ya? Ini dia, guys. Kita pentung dia aja, guys. Let's go. Kita pentung dia. Kita samperin ke rumahnya, guys. Ini dia, guys. Kita pentung, guys. Waduh. Ya ampun. Kenapa semuanya kalah, guys? Tiba-tiba. Kaget aku, guys. Kira-kira tadi itu serangan apa ya, guys? Serem banget, guys. Antara senjata aku atau senjata dia nih, guys. Tiba-tiba kita semua hilang. Rara juga tadi yang di belakang aku hilang, guys. Tiba-tiba. Serem banget ya. Oke, sekarang aku bakalan beli pengecap yang lainnya supaya lebih cepat dapat uangnya. Oke, guys. Langsung aja, guys. Kita upgrade karena aku telah mengumpulkan uang yang banyak. Kita langsung beli ini, guys. Peningkatan. Langsung kita peningkatan lagi, guys. Nah, lihat, guys. Jadi tiap pengecap itu langsung dikali 2 gitu, guys. Nah, aku dapetnya itu makin banyak. Sekarang kita harus kumpulin uang lagi karena aku belum cukup untuk membeli lantai 3-nya. Lihat, guys. Duit aku sudah sangat cepat naik ya, guys. Let's go, kita kumpulkan, guys. Let's go. Langsung aja kita beli lampu ini, guys, dan kita beli tangga belum cukup, guys. Ya ampun, aku capek sekali, guys. Kalau kita harus bolak-balik, gimana kalau kita beli ini aja, guys? Langsung 10.000, guys. Nah, sudah selesai. Dan langsung aja, guys, kita langsung beli tangga ini. Tangga untuk naik ke atas. Sekarang kita beli lantai ketiga, guys. Sudah ada lantai ketiga. Dan kira-kira di atas ini ada apa, guys? Oh, ada dekorasi-dekorasi gitu ya. Coba kita selesaikan dulu lantai duanya. Lantai 2 sudah selesai semuanya. Habis itu lantai 1 semuanya juga udah, guys. Berarti sisa lantai paling atas yang tadi. Nah, ini ada box nih, guys. Oke, aku lihat ada orang di situ. Ada orang yang sangat seram. Kita harus menjaga-jaga dengan cara membawa pedang ini, guys. Ini adalah pedang sakti, guys. Let's go, guys. Kita naik lantai 3. Tapi tadi aku belum ngeklaim duitku. Kita klaim aja sekalian, guys, biar gak bolak-balik naik turun. Nah, sudah 41.000. Seharusnya sudah cukup ya, guys. Semoga saja cukup. Tapi, guys, tempat untuk ngeklaim uangnya itu sangat jauh di lantai 1. Andai tiap lantai itu ada, guys, mungkin tidak akan sesusah ini. Ini juga ada tembok, tapi aku tidak cukup. Ini apa, astaga? Ini leaderboardnya, guys. Lihat, aku tidak ada, guys. Karena uangku ini belum sampai 4M. Mereka sudah ber-MM, guys. Tapi duit aku belum, guys. Kita langsung lompat aja lah, guys, ke bawah. Soalnya lama, guys. Kok kita harus nungguin? Mending kita melawan orang-orang aja, guys, selagi kita menunggu uang kita.
Kita awalnya jangan bawa pedang dulu guys, sampai dia deket langsung kita bawa pedang. Kita lawan dia guys, lawan. Nah hilang dia guys. Kita cari lagi orang lain guys, di mana lagi ya? Oh ini dia lagi guys. Kita lawan dia lagi guys, kita lawan guys, lawan dia lagi guys, lawan. Oh gak kena dia guys, lawan guys. Kita lawan dia guys. Lawan lagi, kok gak bisa guys. Tapi tenang saja, dia itu kalau udah ngeklaim ini pun aku masih tetap bisa menyerang dia guys. Nah ayo guys, dikit lagi. Nah aku berhasil. Sekarang kita gangguin orang ini guys. Kita datang-datang jangan bawa senjata. Kalau kita bawa senjata nanti dia kaget guys. Jadi kita deketin lalu kita lawan dia guys. Gak kena lagi guys. Oke, kena sedikit guys, darahnya telah berkurang sedikit guys. Oke, kita kenain lagi guys. Kenain lagi. Let's go guys. Ini Rara. Ya ampun, Rara kuat sekali pisaunya guys. Astaga, aku kalah sama pisaunya Rara guys. Ya ampun, tapi gak apa-apa, aku sudah mengumpulkan 45.000 guys. Langsung aja kita ke atas. Nah di sini guys, wah turun salju ya, sepertinya bagus sekali. Kita beli senjata dan beli tembok. Ini ada senjata lebih kuat lagi guys kayaknya. Tuh senjatanya soalnya beda sama yang tadi. Lalu oke, aku tidak bisa beli apa-apa lagi karena duitnya kurang guys. Kita cari lawan aja. Ini Rara guys, tadi Rara yang mengalahkan aku ini. Ayo sini Rara, kamu. Wah kita lawan dia guys. Nah langsung guys, dengan 2 hit saja guys, pisau aku sudah sekuat itu guys. 2 hit dia akan langsung kalah guys. Coba kalian komen di bawah guys, siapa yang memiliki senjata terkuat di sini guys. Ini guys, ada box-box, kayak box-box harta karun, harus kita ambil. Sudah cuma dapat 50 tapi lumayan guys. Kita lawan dia dulu guys. Ayo guys, lawan dia guys. Lihat guys, hanya dengan 2 serangan semua orang kalah sama aku guys. Aku paling kuat. Ini ada Rara lagi guys. Ada Rara, tapi dia kayak mau melawan aku nih guys. Ayo sini kamu. Kita lawan dia. Nah guys, hanya dengan 1 kekuatan aja. Ya ampun, aku selalu kena palu itu kalah guys. Itu paluhnya sangat-sangat ngeselin. Aku kalau mengambil senjata harus ke paling atas lagi guys. Tapi tidak apa-apa guys, let's go. Ini juga ada senjata lain guys. Coba kita ambil senjata ya. Kira-kira yang paling kuat itu senjatanya yang mana? Coba yang ini. Waduh, apa itu barusan guys? Kaget aku guys. Senjata yang mengeluarkan api seperti ini guys. Nih, ini ada orang juga nih guys. Kita samperin orangnya guys, let's go. Lalu kita langsung hilang dia guys. Langsung hilang guys semua orang. Ini pedangnya tapi keren loh, dia kayak berapi gitu guys. Coba komen di bawah kalian lebih suka pedang yang mana guys. Karena aku tadi sudah ada 3 pedang ya guys. Oke guys, langsung aja kita upgrade yang paling atas. Karena orang-orang telah menghilang, aku tidak tahu mereka pada kemana guys. Oke, ternyata ini di atas kita tinggal membeli tembok saja. Sudah tidak ada apa-apa lagi guys. Ayo guys, coba kita beli tembok. Tapi temboknya itu 30.000 guys. Kayak kita harus tunggu sampai duit kita 30.000. A few moments later. Oke guys, sudah 30.000. Langsung aja kita upgrade temboknya nih guys. Tapi kan selain tembok pasti kita disuruh upgrade yang lain lagi guys. Kalau udah ada tembok pun kita jadi gak bisa lompat ke bawah. Karena kalau kita harus tunggu turun tangga tuh lama banget guys. Oke, ternyata kita disuruh beli lampu guys. Tapi aku belum cukup uangnya, kita sudah tidak bisa lompat. Jadi kita hanya bisa turun saja lah guys. Berubah dulu jadi pom nih. Nah, level aku sudah level 9 guys. Kayaknya aku bisa menamatkan game ini hanya dengan sampai level 10 deh guys. Oke guys, karena mereka tadi minta masuk, aku udah bukain pintunya. Aku udah bukain. Tapi kita harus liatin guys, karena kalau sembarangan orang yang masuk aku bisa diserang. Jadi kita itu harus masukin orang-orang yang kita kenal aja. Kayak si ini guys, si Arinda dan Rara ini guys. Mereka pada kemana? Ayo sini masuk nih, aku udah bukain. Tuh dia mau menyerang aku guys. Nah ayo Rara masuk. Nah udah, aku mau naik dulu ke atas ya. Kalian di situ aja. Aku mau upgrade lantai ketiga aku dulu nih guys. Karena kayaknya lantai ketiga aku ini masih kosong banget. Kita beli lampu dulu ya guys. Lalu beli atap terakhir, ya ampun. Atap terakhir aja 50.000 guys. Duitnya besar banget. Aku mana cukup uang segitu. Lihat
mereka mau berubah jadi pomni juga, guys. Kalian berubah menjadi pomni juga. Aku ini disuruh butuh 50.000, guys. Masih banyak sekali uang yang aku butuhkan. Lihat, mereka kok darahnya tiba-tiba setengah. Dia, guys, si Rara sama Arinda ini, guys. Ya ampun, malah aku yang diserang, guys, sama Arinda. Astaga, aku terlempar-lempar. Tapi untung sedikit lagi aku 50.000, guys. Kita tungguin aja. Sedikit lagi, guys, kita tungguin. Ini sudah 45.000. Kita kumpulin aja, guys. Kita kayak gini terus nih. Biar cepet, guys. Soalnya kalau nungguin tuh lama banget. Aku pusing, guys. Duitnya kok tidak kekumpul-kekumpul. Ini si Rara gak bisa masuk deh jadinya, guys. Nah, ampun. Ya ampun, aku melayang jauh banget, guys. Aku melayang jauh banget, guys. Astaga, sampai keluar map aku, guys. Aku melayangnya sampai keluar map. Astaga, Arinda, kamu melempar aku. Lihat, dia berubah jadi pomni juga, guys. Let's go, guys. Kita ke atas sini untuk beli atap terakhir. Dan kayaknya udah deh, selesaikan tycoon 100.000. Kita harus ngumpulin 100.000, guys. Lama banget, guys, buat kita selesai tycoon itu 100.000. Ya ampun. Oke, guys, kita tungguin anak kembar itu, guys. Karena mereka mau nemenin kita closing di sini. Kita tungguin aja, guys. Kita tutup, lalu aku akan closing di sini. Nah, oke, guys. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah melihat aku berubah menjadi pomni, guys. Lihat di belakang situ masih pada berantem, ya ampun. Jadi jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Oke, guys. Ini, guys, ini terakhir, guys. Ini kita pose dulu berempat. Ini ada Amanda. Terima kasih Amanda. Terima kasih Arinda. Terima kasih Rara sudah menemani aku. Menemani aku record, guys. Menemani aku berubah menjadi pom nih. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Kalau kalian juga pengen bareng record sama aku kayak mereka, jangan lupa follow Roblox aku, oke?